Halo coy, Agus di sini dan kali ini kita akan melanjutkan bermain Warnet Life 2 coy. Let's go. Jadi kemarin aku sudah menata ini coy menjadi lebih lega ya. Dan kalau kalian lihat nih, wes, kalau aku geser-geser kamera, kalau aku jalan, ih, semut kali, bro. Anjay, betulnya belum kubuka ya. Aduh, kucingku. Ada kucingku, guys. Halo. Meng. Dia diem doang anjing. Mantap meong. Dia kenapa diem doang ya? Dan ya kalian bisa lihat sekarang PC ku cuma sisa 11. Tadi ya mau aku bikin 12 tapi ada patung di sini kan. Kalau aku taruh di sini bisa-bisa aja. Cuma nanti tuh kayak patungnya bakal ketutupan gitu. Jadi mending kayak gini aja, guys. Terus untuk mesin arcade aku kurangin menjadi 40 doang, coy. Ya intinya satu kotak ini itu cuma kuisi 2 ya. Soalnya kalau 3 terlalu gak muat ya. Dan ya udah, masing-masing 20-20, guys. Di sini 20 dan di sana 20, guys. Kalian bisa lihat ini, wes, mantap. Terus di lantai 2 kita, guys, room tour dulu ya di warna kita. Breng. Wes, area lorong ini kita isi untuk HP, guys. Nah, di sini juga HP ini. Nah, untuk lantai 2 yang sini kita bagi 2 nih, yang sebelah kanan untuk VR, sebelah kiri untuk PS ya. PS5 nih. Mantap. Kita coba buka dulu ya warnet kita ya. Oke, kita udah buka, guys. Dan kita coba lihat nanti pelanggannya, wis, bakal kayak mana ya. Pasti pendapatan kita lebih menurun, cuman nggak apa-apa, yang penting lancar. Daripada nge-lag kayak kemarin, guys. Dan BTW, aku hari ini pengen menyelesaikan NPC Rotom. Nah, ini guys, NPC bengkel kita ya. Ya udah, jadi kita langsung ajak ngobrol aja kali ya. Halo bang, halo bang. Auto Rotom. Nah, ini yang ini guys sih. Yang ini kali ya. Eh, apa yang atas ya? Yang bawah kali ya. Kalau mau buat ngajak ngobrol, oke. Rotom. Yo, what's up, Kak? Mau beli motor ya? Mau lihat-lihat dulu sih. Oh, jadi itu dealer motor juga, guys. Tempat beli motor juga ya. Oke, Kak. Oh yeah. Di mana manners gue? Kenalin, gue Rotom, pemilik bengkel terkeren di Kota Warnet. By the way, gue ada motor baru nih. Literally, motornya tuh bagus banget. Motor apa, Kak? Namanya motor Vespine. Vespa ya. Dan motor trail. Kalau lo yang pakai nih, pasti cool banget deh. Oke, berapa nih harganya kalau boleh tahu? It's rahasia dong. Kalau lo mau tahu, help gue dulu ya. Anjing, kayak jaksel gitu, guys. Betul ini dari badannya, ini Bang NP, Bang Rotom ini kayaknya harusnya satu dimensi sama Dylan, guys. Tangan kanannya dia robot juga, guys, kayak Dylan, guys. Apa jangan-jangan dia ini salah satu gengnya Dylan, guys, yang tukang benerin motor-motor, guys. Nggak tahu juga sih. Cocokologi aja kita mah ya. Gue mau nongki bareng my friend ke coffee shop baru gitu. Tapi gue lagi bokeh nih, aduh. So, pinjemin gue duit dulu ya, Kak. Waduh, berapa sih? Ah, 4.000. Ya udah nih. Nyah. Wah, thank you so much ya, Kak. Oke. Okay. Oh iya, Kak. Gue perlu help lagi nih. Apalagi nih, help. Bensin gue somehow kurang laku. Padahal gue mau nambah stok baru. Literally, stok bensin gue tuh jadi banyak banget nih. Jadi numpuk banget gitu. So, please, borong sisa bensin gue ya, Kak. Oke, okay, kita beli bensin 10. Yang ini kan? Botol bensin. Atau, oh yang ini. Tabung bensin. Tuaga Patmanan Jupanan lo. Oke, okay, sudah. Mantap. Terus? Aku udah beli bensin, terus? Aku harus apa? Ngebug apa ini misinya? Kayaknya ngebug, guys. Aku coba relog ya. Tuh kan, guys, misinya ngebug. Inilah di game ini walaupun udah full release ya, tapi kadang-kadang masih ada bug, guys. Jadi ya, kalau kalian nemu bug ya tinggal coba restart lagi gamenya, pasti bakal bener. Oke, kita jangan ngobrol lagi, guys. Nah, thank you so much ya, Kak. Next, gue pengen modif motor gue nih biar kelihatan lebih cool gitu. You know kan ya. So, please cariin jangkar perak ya, Kak. Jangkar perak. Betul, jangkar perak itu bisa dapat dari mancing. Oh iya, betul, guys. Sebelum kita mancing, kan warnet kita kan udah kayak bisa disebut max ya, kan? Kayak maksudnya udah paling bagus ini, udah bagus parah ini. Kita coba beli hiasan-hiasan gak sih? Di toko eksklusif kita beli semua. Toh duit kita tuh ada 6.698. Duit itu harus dipakai, guys. Kita habiskan semua gak sih? Habiskan. Masa duit gak dihabiskan? Toh harganya murah-murah gini, bro. Alamak, tapi kalau gacha ini aku nggak terlalu suka sih. Soalnya PC kita udah cukup bagus, buat apa gacha-gacha lagi. Tapi kalau yang ini, walaupun kita nggak pasang, kita beli aja coy. Ambil. Oke, mantap. Telur 3. Oh iya, guys, ada pancingan, belum kebeli ya. Beli dulu gak sih, 50.000 doang. Nyong.
Oke guys, dan sekarang wes semuanya yang ada di Toklo eksklusif sudah kita beli ya. Kecuali yang gacha-gacha guys, ini juga hiasan juga udah kita beli. Ini bisa dibeli sih, mau dibeli semua apa guys? Beli semua kali ya? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 paling-paling sampai 60 ribu, 600 ribu, jadi beli aja kali ya. Tuh, kita beli semua coy. Duit kita habiskan ya, soalnya apa buang? Kemarin aku grinding tuh, gila-gilaan guys ngumpulin misi kemarin ya. PC-PC kita dikit aja gak apa-apa. Tuh, duit kita udah banyak emang. Tuh, repot guys kalau banyak gini tuh harus beda-beda. Kalau mau enak tuh, mending tuh di satu ya, yang arcade ini. Bikin kayak 100 arcade di satu warnet. Terus kalian pakai fitur terima semua terus-terusan guys. Tinggal klik gitu aja. Kalau kayak gini tuh repot guys, pindah-pindah. Dan, shit! Oh my god. Shit man. Keren gini bro. Sheesh. Okay. Anyways, kita harus mancing. Jadi, yep, kita langsung mancing aja guys. Okay, kita coba mancing dan dapatkan jangkar ya. Aku gak tahu ini sampai kapan dapatnya. Pancingan kita jadi emas ya. Gak ada perbedaan sih guys dari pancingan sebelumnya. Cara mancingnya sama. Tapi kayaknya bakal dapat ikan yang bagus-bagus gitu aja kali ya. Tapi aku butuh sampah sih. Jadi aku berharap aku dapat sampah kali ini. Apa aku harusnya tadi gak usah diambil dulu pancingan ya? Biar dapatnya sampah-sampah gitu. Jangan kan termasuk sampah guys ya? Apa enggak? What the fuck? Dapat hiu martil anjing. Ini kolam kecil. Kenapa ada hiu martil di sini anjing? Itu dijual berapa kira-kira ya? Tapi kalau dijual pun receh pasti anjing. Kira-kira bakal berapa lama guys? Sampai aku mendapatkan 2 jangkar perak ya. Wow, dapat kursi PC Atlantis, what the fuck? Kenapa ada kursi aja? Kayaknya kesalahan guys, harusnya aku gak upgrade pancingan dulu gak sih? Aku upgrade pancingan malah itemnya nambah ini. Kalau item nambah kan berarti chance-nya makin kecil guys. What? Dapat helm emas guys? Ya udah kumpulin aja lah. Udah mulai dapat sampah-sampah ya. What? Dapat monitor. Bisa gak sih di downgrade pancingannya? Aku menyesal beli pancingannya. Wow, dapat jangkar peng. Wah, perunggu guys. Gak butuh perunggu gua. Tapi gak apa-apa guys. Atlas sudah mulai bermunculan ya. Anjing, dapat jangkar emas, cok. Anjing, gua butuh perak anjing. Kenapa malah dapetnya perunggu sama emas aja? Heis, dapat 2 jangkar tapi yang satu perunggu, yang satu emas. Kan gak butuh gua. Tapi siapa tahu nanti butuh ya guys ya. Siapa tahu nanti di level selanjutnya minta-minta kayak gitu dia guys. Gua masih belum mendapatkan yang perak ini. Entah sampah apapun gitu. Helm perak belum pernah. Karang perak juga belum pernah. Jangkar perak apalagi. Tuh, barakudi ya. Perasaan dulu kalau sebelum ku upgrade ya, kalau mancing tuh cepet dapat sampahnya guys. 10 kali mancing tuh udah pasti dapat gitu loh. 2 gitu. Atau ini laba ya jer. Kalian kalau mau mancing mending jangan di upgrade dulu guys pancingannya. Mending pancingan biasa aja guys. Ya udah mungkin bakal aku skip sampai aku dapat 2 jangkar perak kali ya. Oke coy, sekarang udah jam 2.305 dan aku udah bolak-balik buat mancing ya. Nih gua kasih saran dan tips ya. Kalau kalian pengen menyelesaikan misi Rotom, jangan sekali-kali beli pancingan emas dulu. Soalnya dulu aku pas waktu grinding apa gitu loh, misi apa itu kan butuh mancing kan. Itu aku dapat jangkar emas dan sampah-sampah lainnya tuh cuma mancing 10 kali, 20 kali udah cukup, guys. Kali ini aku hitung-hitung total tadi tuh ada kali aku mancing itu 100 kali baru dapat 2, guys. Kalian nggak percaya kalau aku mancing 100 kali? Nih, gua kasih lihat ya. Ini udah penuh kan? Ini penuh. Nih di rumah, kita pulang ke rumah ya. Aku kasih tunjuk kalian satu-satu ya. Nih, di sini guys. Nih, aku udah dapat banyak kayak gini ya. Dan nggak cuma ini doang, guys. Ini kan ini ya sampah-sampah yang kayak item-item gitu ya. Nih, di kamarku ku taruh nih banyak lagi, guys. Dan ini belum termasuk ikan. Ikan udah aku jual-jualin dari tadi guys. Ya intinya aku udah bolak-balik. Pokoknya tasku sampai penuh 3 kali tadi baru dapat anjir. Aduh. Anjir, gua tahu ini bug atau kagak, tapi buat kalian yang pengen nyelesain misi ini cepet-cepet, jangan di-upgrade dulu kata gua. Oke nih Bang, ku kasih nih Bang. Berikan. Satu lagi. Berikan. 2. Udah Bang. Wah, keren juga nih. Thank you so much ya, Kak. Nah, gue mau make sure dulu nih. Lo masih penasaran sama harga motornya kan? Masih lah. Nah, kalau gitu lo harus upgrade motor dulu nih, Kak. Masa beli motor baru tapi motor lama ditinggal? That's so not happening. Tinggalkan motor bebek. Terus caranya gimana? Auto shop. Tinggalkan sampai level emas aja kali ya. Kalian bisa lihat guys, duitnya 6.100.000 ya. Anjing 500, gopek cowok. 1.000, alah 1.500, 2.000, upgrade sampai max gak sih? Tapi maxnya level berapa guys? Oh, udah level 7 level max. Bensinnya jadi 350 dan speednya 13. Oh,
ada banyak motor guys yang bisa dibuka, tapi mungkin harus menyelesaikan misinya dulu ya. Oke, kita akan membeli semua motornya dan mengupgrade-nya semua menjadi level max guys. Tapi kita keluarkan dulu ya. Halo Bang Rotom, sudah Bang. Gimana Kak? Udah di-upgrade? Udah dong. Nah, berarti lo sekarang udah ready nih buat beli motor Vespa dan motor trail. Lo pasti jadi cool banget deh, literally. Buat harganya, lo bisa cek by yourself ya. Cek sendiri, guys. By yourself, anjing. Ois, misi Rotom level 1 bintang 1 sudah selesai. Kita lanjut ke bintang kedua, tapi sebelum itu aku mau lihat motornya dulu guys. Auto shop. Wah, ini motor bebek kita. Wah, anjing, kenalpotnya jadi emas-emas ya, mesinnya jadi emas guys. Kita 1200 beli. Tapi bensinnya 200 guys. 200, 400 guys, ngeri juga ya. Sama ini, buka. Kita coba kalau level max jadi seberapa ya ini ya, apa bensinnya dan speednya ya. Jadi kita ntar perbandingkan guys, motor mana yang paling bagus ya. Oh, harga upgrade-nya lumayan naik, guys. Tapi tetap aja receh buatku ya. Dan tingkat maksimalnya ini di speed 14 dan bensinnya di 650, guys. Kalau wah berarti dikali 2 ya kapasitas bensinnya kali 2 sama motor bebek kita ya. Lebih bagus ini sih jelas. Speed-nya nggak beda jauh, cuma beda 1 doang. Nah, kalau motor trail ini, wes, kita coba nih. Oke, lumayan agak mahal. Tapi tetap saja receh bagi aku ya. Oke, bensinnya 425 dan speednya 16. Dan buat sekarang ini yang paling kenceng guys. Kita coba panggil motornya gimana guys. Kalau kita panggil, wah, pusing. gimana turunnya? Oh, F keluar. Panggil motor. Weh. Anjing pusing cok. Ini guys, kenapa gue suka naik motor ya? Pusing anjing. Naik motor tuh pusing guys. Entahlah, nggak tahu ya kalau di HP. Tapi kalau di PC ya gampang pusing gak ying? Sekarang kita lanjut lagi ngobrol sama Bang Rotom buat lanjutin misi level 2 nya ya. Yo, what's up kak? Lo balik lagi, which mean lo mau beli motor baru lagi ya? Kebetulan banget, gue lagi ada stok motor yang literally cool banget gitu. Oke, motor apa bang? Kira-kira ya bang? Dua motor tercool yang bikin lo bakal kelihatan super sporty. Super cool deh pokoknya. Motor sport dan motor Herlane. Gimana kak? Gue tahu lo pasti tertarik kan ya? Oke, boleh. Nah, actually, motor ini belum dijual kak. Masih pre-order. Don't worry. Gue udah siapin satu stok spesial masing-masing motor ini buat lo. But, sebelum itu, gue perlu minta help lagi ya. Anjing ribet-ribet ngomongnya ya. Kayak kemarin, temen gue ngajak nongski di cafe baru lagi nih. So, pinjemin gue duit dulu ya. Oke, lo mau minta berapa kata gue? 10.000? Nyoh! Wah, thank you so much ya kak. Betulnya kenapa banyak banget dah mintanya? Soalnya kafe yang kali ini lebih wah dibanding yang kemarin kak. Ah, lo kayak gak tahu aja harga kafe di sini. Oh btw, gue juga perlu new decoration nih buat motor gue biar makin cool. So please cariin gue jangkar emas ya kak. Wes, kebetulan tadi kita udah mendapatkan jangkar emas ya. Ada dua kebetulan. Tapi dia mintanya berapa? Dua lagi atau kagak? Ah, kebetulan pas banget. Oke, kita tinggal ambil aja. Gak perlu mancing kayak tadi lagi guys. Grinding gak ngotak. Aku mancing berapa lama tadi? Setengah jam? Enggak lebih ya. Pasti satu jam tadi. Oke, ini jangkar emas satu. Kita ambil. Dan jangkar emas ya. Salah. Ini jangkar tembaga anjing. Perunggu. Oke, jangkar masih kedua. Kita balik lagi. Betul ini bensin tadi aku nggak tahu mau diapain ya. Udah sebar aja di jalanan ya guys ya. Toh kalau kita keluar nanti hilang sendiri guys. Walaupun nggak dapat duit ya. Tapi kalau dijual pun juga nggak ada harganya cok. Harganya cuma berapa nih? Tuh 100 perak doang kalau dijual berapa aja nggak guna anjing. Ini kita berikan. Sama lagi kita berikan. Oke, sudah. Wah, keren juga nih. Thank you so much ya, Kak. Next, gue perlu plang stick neon biru biar motor gue jadi super cool. Oke, plang neon stick itu dari... Berarti dia butuh dekorasi yang kayak gitu. Itu ada di area AAB, guys. Oke. Kita pergi, Kak. Waduh, anjing. Gak enak anjing naik motor ini. Aku mau naik motor Vespa aja, guys. Kalau terlalu cepat gak enak, guys. Nah, gini kan enak, guys. Jadi anak indie. Nger nih. Sepinya nggak terlalu cepet-cepet amat, tapi ini untungannya udah terlalu cepet. Oh, maksudnya udah termasuk cepet. Yes. Kalau belok-belok, shit. Gini-gini kan, yes. Dan bensinnya juga banyak, guys. Lihat itu kapasitasnya. Aduh, salah, mentok. Tadi dia minta apa, guys? Oh, hiasan neon stick. Kelewatan. Emang motornya terlalu cepet, ya. Dah, kita stop di sini aja. Udah deket, guys. Ya, di sana dia. Itu dia. Aku mau beli hiasan. Dia minta, oh, ini. Yang biru berapa? 10. Tuaga Patma 6 Jupan Lan loh. Oke, harganya 200-an doang. Berarti 2000 anjing. Oke, kita balik. Mana motorku? Di mana motorku nyi? Oh, di sini anjir kata tempat. Walah. Oke, kaget guys, kupikir tadi hilang motorku, guys. Oke, kita kasih ya. Oke, Bang, nih, Bang. Waduh, salah. Waduh. Keren juga anjing. Ah, ya udahlah kita kasih anjing. Berikan dulu. Tuh, anjing ribet-ribet anjing nih NPC, cok. Soalnya harus scroll gini anjing. Nih kita mendekat,
terus scroll lagi berikan, terus kita mundur berikan. Ah, anjir ribetnya, lama. Terus ini gimana cara ngambilnya coba? Aduh, aku males ini balik lagi ke sana nih. Masa enggak bisa diambil, guys? Jongkok kali, jongkok. Cok ngebug, cok, enggak bisa dia. Oh, bisa. Let's go. Oke nih, Bang, berikan. Lagi, berikan. Oke, 4 lagi ya. Berikan, lagi berikan, berikan. Dan ya, sudah 10, guys. Mantap, Kak. Thank you so much ya, Kak. Sebenarnya gue perlu another help. Aduh, butuh bantuan lagi ya. Gue pengen jadi orang paling cool di gengs gue. So, please beliin gue smartphone alien ya, Kak. Waduh, kita pergi ke area AB lagi, guys. Soalnya tokonya ada di sana. Oke. Ngar. Aman. Gue tahu lokasinya, guys. Anjir, kenapa gue jadi... Woi, gue! What the fuck? Aku jadi gue-gue lo, guys. Anjir. Aneh. Biasanya ngomongnya aku gue-gue, anjir. Oke, di mana tadi? Oh, dia minta smartphone itu. Yang mana smartphone? Smartphone. Ada gak sih? Apa gak ada ya? Oh, ini dia smartphone alien. Anjir, nyarubet ya warnanya ya. Bentukannya aneh juga, anjir. Ya, lain juga sih yang pakai juga aneh. Oke, satunya 5.000, jadi dia minta satu doang. Oke. Udah, Bang. Nih, Bang. Nyoh, udah, Bang. Wah, thank you so much ya, Kak. Nah, buat bisa beli motor gue, lo harus upgrade motor Vespain atau motor trail dulu ya. Kayaknya tadi udah gak sih? Oh, udah ya. Udah tadi kan ya. Wah, motor lo sekarang cool banget, Kak. Nah, finally, lo bisa beli motor sport dan motor Harley. Thank you so much sudah bantu gue. Have fun nyetirnya ya, Kak. Oke, kita coba beli, guys. Mantap. Oke, sekarang kita coba cek misinya. Apakah sudah berhasil? Oh, belum. Kenapa belum ya? Buka motor tier 2. Oh, mungkin beli dulu kali ya? Oke, kita coba beli dulu ya. Oh, ini nih. 5.000. Kita upgrade sekalian ya. Gak mungkin duit kita habis gara-gara mengupgrade motor ini. Walaupun agak mahal. Wah, 50.000 anjing. 67.000. 87.000. Dan, oke, mentoknya 87.000. Oke. Dan Harley 7.000. Ini pasti lebih mahal lagi, guys. Ini berapa nih? 49.000, 65.000, 86.000. Oh, sama aja ya, tapi lebih mahal yang ini nih. Ini sepinya 20, guys, kenceng barah. Dan Harley 18, bensinnya 512, ini 3. Oh, lebih dikit ya bensinnya ya. Kita coba rasakan bentar, dikit-dikit aja. Wajir, tapi aneh juga gitu. Woi. Udah aku bilang, emang paling enak motor Vespa, guys. Dah, turun. Aneh anjing, susah, ribet. Nah, kita coba sekarang motor yang satu lagi, guys. Motor Harley. Kayaknya lebih bagus ini, guys sih? Tuh. Enak gak sih? Wih, tapi tetap aja, guys. Anjing, bikin pusing anjing, kepalaku mulai mual anjing. Shit, tapi better lah daripada motor yang tadi. Anjir. Alah, dalam mending Vespa aja, anjing paling bener Vespa aja. Aku nggak tahu kalian lebih suka motor gimana yang gimana, tapi aku lebih suka Vespa ya. Jadi aku pakai Vespa aja, guys, buat pergi-pergi ya. Selain bensinnya lebih banyak, speednya juga nggak terlalu kenceng, jadi enak. Oke, kita sekarang lanjutkan misinya Bang Rotom lagi yang level 3 ya. Tapi level 2 belum kelar, guys. Aneh, apa harus di-close dulu? Oh iya, harus di-close dulu, anjir. Ya bug lagi. Dan yap, bisa dilihat misi bintang 2-nya udah kelar. Jadi yap, kita lanjut ke misi bintang 3-nya ya. Yo, what's up, Kak? Gimana kabarnya? Baik. Wah, nice, Kak. BTW lo bisa help gue lagi kan ya? Gue lagi mau bikin motor sendiri biar kelihatan literally lebih cool gitu kan? But cari barang-barangnya tuh susah banget. So, lo mau help gue kan? Nanti kalau motornya udah jadi, gue kasih lo deh. Ya udah mau. Nah, buat bahan pertama, gue perlu knalpot ya. Pergi ke belakang WFC. WFC itu deket, jadi kita jalan aja, guys. WFC di sini. Ke sini kan. What the fuck? Kaget gua. Ada bang penjual misterius. Anjing, kaget gua. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kamu jualan apa? Saya menjual semua hal. Sebutkan saja kebutuhan Anda. Kalau knalpot ada gak, Bang? Uang ada, barang ada. Oke, berarti dia punya ya, guys ya. Nih, what the hell? Harganya 20.000, tapi duit kita ada 5 juta jadinya. Baik, silakan ambil barangnya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya ada di sini. Oke, sudah ya. Berikan knalpot kepada Rotom. Oke, kita balik buat kasih knalpotnya. Ceritanya kita udah bawa knalpotnya ya. Oke, Bang. Nih, Bang. Yo, lo udah dapat knalpotnya, Kak? Wah, udah dong. Wah, mantap banget lo, Kak. Thank you so much ya, Kak. Next, please cariin gue mesin ya. Oh, ngobrol sama pedagang misterius lagi, guys. Kali ini kita nggak disuruh mancing-mancing ya. Enak juga kalau kayak gini. Kita cuma beli-beli, wes. Orang yang udah kaya enak banget kayak gini, guys. Selamat datang. Ada yang bisa saya bantu? Kamu jual mesin nggak, Mas? Oh, tidak ada. Tapi, saya tahu bagaimana cara mendapatkannya. Gimana tuh, gimana? Uang ada, info ada. Wah, kali ini dia nggak jualan barangnya, tapi dia jualan info, guys. Oh, cuma 2.000 ya kalau info doang. Ya udah kita kasih nih, nyoh. Baik.
mesin yang Anda cari bisa ditemukan di area L. Untuk lokasi pastinya, silakan Anda cari sendiri. Oke, di area A ya. Jika Anda membutuhkan sesuatu, saya ada di sini. Oke, cari mesin di area A. Oke, kita coba pakai motor aja, guys. Pakai motor Vespa kita kesayangan kita. Wush, uy, 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 uy. Mantap. Dia bilangnya ke area A sih, bukan ke area A dan B sih. Itu dia, guys. Ini dia mesinnya, coy. Wadir. Shih, ambil gak sih? Let's go. Satu per dua. Satu lagi di mana ya? Oh, di sana. Anjing, susah banget kendalin motornya. Oke. Stop. Oke, kita ambil, guys. Mantap. Sudah ya, kita sekarang balik ke Rotom lagi ya buat kasih mesinnya ke dia. Kita sudah sampai. Mantap. Anjir, keren gak tuh? Anjir, bisa kayak gitu kan? Kenapa Rotom sekarang menghadap ke sini, guys? Apakah ada misteri? Rotom tadi kan menghadapnya ke sini, guys, tapi sekarang menghadap ke sini. Ya udahlah, gak apa-apalah. Oke, okay, at least nyoh. Yo, gimana, Kak? Udah ketemu mesin motornya? Udah nih. OMG! Lo itu literally so cool, Kak. Next, buat bisa rasain kecoolan motor buatan gue, lo harus upgrade motor sport atau motor Harley dulu ya. Oke, okay, sudah ku upgrade tadi kan ya? Oh, kita developer di sini. What the fuck? Ya berhubung kita sudah selesai, jadi udah centang ya guys ya. Tadi udah aku upgrade sampai max anjing. Jadi aku nggak tahu sih harus upgrade sampai level berapa. Tapi aku udah upgrade sampai level max, jadi ya don't care lah. Yo, motor lo makin keren nih. But of course, gak ada yang bisa ngalahin kekulan motor gue. Literally, motor gue tuh cool banget ya. Nah, karena lo udah bantuin gue, sesuai promise gue, lo bisa beli ya. Beli? Ya, masa lo maunya gratisan? Gak modal, eww. Anyway, thank you so much udah help gue selama ini ya. See you around, Kak. Oke. Ya, kita sudah selesai. Dan katanya mau dikasih, tapi ternyata beli. Jadi ya. Oh, ini guys, motor Alien dan motor Crimson ya. Oke, kita beli harga 10.000. Dan ini, kenapa lebih murah, guys, yang Crimson? What the fuck? Cool gitu guys. Tapi gak apa-apa, aku lebih suka motor Vespa sih. Motor Alien aneh guys bentukannya. Namanya juga Alien guys. Lihat nih. Apa ini bentukannya kayak gitu doang. Oh ini 96.000 guys. 130.000 guys. 165.000. Harganya mahal banget ini upgrade-nya. Oke, kita upgrade 136.000 juga. 187.000. What the fuck? Oke, dia sepinya 22 dan bensinnya 375. Wow, bensinnya 600, sepinya 21. Ya memang ini dua motor yang paling cepat sih, tapi untuk bensinnya lebih enak yang motor Alien ini. Kita coba motor Alien-nya ya. Tapi aku enggak suka motor yang terlalu cepat, guys. Bikin pusing anjing. What the fuck? Anjir. Ada gak enak. Terus kita coba motor Crimson-nya. Walaupun keren bentukannya, tapi terlalu cepat gak enak guys. Ini motor paling cepat ya. Wanjir. Sekali klik langsung belok kemana-mana anjing. Wesh. Adalah. Dan ya, kita sudah berhasil mendapatkan semua motor paling epic yang dia jual di Rotom ini. Dan misinya sudah kelar. Kita coba cek. Kita close dulu, lalu buka lagi. Wow, sudah kelar guys. Nih. Rotom sudah kelar ya, misinya sudah bintang 3 guys. Dan sekarang tersisa ibu tak ya, ibu tukang cat. Ya udah guys. Ya udah, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.